wabarakatuh. Kembali lagi di PCRM Channel. Dan sore hari ini kita sedang proses pengecekan knalpot kerimpi sebelum dikirim. Jadi kita pastikan semua barang yang dikirim dalam keadaan mulus. Seperti ini Mas Yoga Sudrun, seperti biasa spesialis kita packing. Oh, maksudnya bukan Mas Yoga Sudrun yang di packing, tapi knalpotnya Mas Yoga Sudrun, spesialisnya packing. Ini ada NS2 RR, NS2 RR, dan ini beberapa alamat yang siap dikirim ke teman-teman yang sudah order. Sini ada F1ZR stainless, harga Rp1.150.000. Dan untuk ini ada .rz. Jadi teman-teman, ini posisinya di samping, bisa untuk motor standar. Jadi tinggal lepas knalpot standarnya, langsung plug and play. Jadi nggak perlu copot standar tengah atau coak selebar depan. Jadi aman untuk standaran yang masih sayang sama bodinya, cocok pakai .rz. Harga Rp500.000. Nah, kalau ini best seller nih, stainless standar racing F1ZR. Dan ini punya orderan spesial Bos Alfred, RX King Super Pro stainless Rp1.400.000. Dan ini 200cc slip engine yang seperti ini, mirip punya MBKW2 ya, slip engine-nya. Jadi teman-teman, kita selipkan stiker di sini. Jadi teman-teman kalau buka, hati-hati, nanti di sini ada stikernya, jangan sampai robek. Karena cuma satu, kalau mau tambah langsung aja di DM atau di kirim pesan, biar nanti yang kirim stikernya lebih dari satu. Underbone sudah mulai susut, alhamdulillah. Susutan LED juga mulai susut. Yang masih banyak yang KLX 230, karena memang populasi KLX 230 cukup sedikit. Ini baru laku satu dari kemarin, alhamdulillah. Dan ini baru masuk, ada 3 biji, cuma 3 biji FU200cc head samping. Ini FU200cc yang headnya masih standar, belum digeser ke tengah. Dan teman-teman, itu ada Ninja 250 tipe CR1 Sonic. Kita sodik dari MB5 itu standar, MB5, MB3, MB1, kami ready. Wow, ini ada KLX Supermoto, mantap nih. Nah, ini teman-teman, saya jalan seperti ini. Sebentar, fokuskan. Nah, saya jalan seperti ini, leher depan lebih besar. Ini untuk bore up spesial 200cc buat herek. Oke, kita ke depan. Di sini ada Mas Rizky sedang cek transferan. Dan ini Airmax standar racing, bahannya stainless, full stainless. Ini buat teman-teman yang tampilannya tetap pingin standar, tapi untuk meningkatkan performa motor. Ada juga untuk Vario 150, bisa juga aplikasi Vario 125. Ini khusus yang seinnya nggak terpisah, seinnya masih gabung. Kalau seinnya terpisah itu udah beda knalpotnya, lehernya beda. Dan atasnya GTX Gas Track 130 Jupiter 130 drag dan MX King Kidal di atas, paling atas juru kunci
ada Jupiter MB oval dan masih banyak lagi lainnya. Oke teman-teman, begitu aktivitas kami sore ini. Untuk teman-teman yang mau order atau menginginkan order knalpot creepy original hanya di PJRM Indonesia. Untuk nomor kontak pemesanan dan link Bukalapak Tokopedia ada di deskripsi. Begitu teman-teman, terima kasih telah menonton. Semoga video ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.